Pada waktu pemilihan presiden 2019 kemarin, Bapak milih Pak Jokowi apa Pak Prabowo, Pak? Pak Jokowi, karena program Pak Jokowi itu untuk rakyat. Oh begitu. Ya. Nah, kalau Bapak sendiri pada waktu pemilu 2019 Pilpres milih siapa, Pak? Pak Jokowi juga. Pak Jokowi, ya karena orangnya dekat dan soalnya bantu orang yang lagi susah juga di gempa itu kan diajak turun tangan langsung terjun gitu. Gempa tahun berapa itu, Pak? Tahun 2018 Pak di Lombok kan. Langsung gitu. Dia turun langsung ke sini dia. Bapak terdampak gempa nggak waktu itu, Pak? Enggak sih kalau kita di Lombok. Soalnya yang di Gurusari dia kena, kalau di Lombok Barat enggak ada. Oh gitu. Ya. Saudara Bapak ada yang terdampak gempa? Ada di Gurusari. Oh gitu. Anak sana. Dapat bantuan nggak saudara Bapak dari Pak Jokowi? Dapat ya. Oh, gitu. Bantuannya berupa apa, Pak? Berupa material. Bahan material? Iya, Bapak kamar. Untuk bangun rumah maksudnya? Iya, langsung terjadi sekarang. Sekarang udah punya rumah lagi saudaranya? Sudah. Anak saudara itu. Pak, pada 2024 nanti kan Pak Jokowi nggak bisa dipilih lagi karena udah 2 periode. Iya. Terus ada wacana Jokowi 3 periode, tapi Pak Jokowi nggak mau 3 periode gitu loh, Pak. Nah, Bapak ada calon nggak, siapa calon presiden 2024? Nah, ini gue belum tahu loh yang kita ini. Yang Bapak dengar siapa aja nih, Pak, yang udah muncul, Pak? Enggak, dia Prabowo itu, Pak. Misalnya nih, Pak, kalau yang mencalonkan diri jadi presiden itu seperti Pak Ganjar Pranowo, ada Gibran, anaknya Pak Jokowi, ada Erick Thohir, ada AHY, anaknya mantan presiden SBY misalnya. Ya. Ada juga Ridwan Kamil, Anies Baswedan. Banyak sekali dong. Ya, Prabowo. Kan namanya baru masih wacana nih, Pak. Ya, rencana. Bapak di antara mereka Bapak seret sama yang mana, Pak? Nah, ini belum tahu kita di mana fokus sosok beliau kan di mana belum kita tahu soalnya. Belum tahu ya, Pak ya. Iya, betul. Ngomong-ngomong nih sebagai generasi milenial kan juga tertarik di bidang politik gitu ya, sosial budaya gitu ya. Dulu waktu pemilu presiden 2014 dan 2019 nyoblos nggak? Nyoblos, kewajiban kita. Kewajiban kita sebagai warga negara Indonesia harus nyoblos. Kalah menang itu belakangan. Waktu itu milih siapa? Jokowi. Oh, tetap Jokowi. Kenapa kok milihnya Jokowi? Karena sama kurus. Jadi senang sama yang kurus gitu. Senang. Oh gitu. Selain itu apa lagi? Pas di hati. Dia dari tahun kemarin kita sudah melihat kinerjanya Jokowi yang sangat luar biasa merakyat. Kita ngelihat kinerjanya sekarang. Sudah terbukti kinerjanya luar biasa. Saya akui luar biasa. Good job buat presiden kita. Nah, terus nanti kan ada pemilu tahun 2024. Ya. Ada yang ngomong katanya supaya nanti Pak Jokowi dengan Prabowo berpasangan. Kira-kira yang jadi presidennya yang mana nih? Prabowo apa Jokowi? Kira-kira yang jadi presiden siapa namanya itu yang punya klub Inter itu? Erick Thohir. Maunya siapa? Erick Thohir. Kenapa kok pinginnya Erick Thohir? Pengen aja, dari yang baru. Jadi nggak setuju kalau ada pasangan? Nggak setuju. Prabowo, Jokowi? Dia aja. Jadi pinginnya? Erick Thohir. Alasannya? Ya, dia luar biasa. Pasangan sama Ahok dia. Bagaimana? Erick Thohir berpasangan sama Ahok baru dia pas. Oh gitu. Kenapa Erick Thohir harus dipasangkan dengan Ahok, bukan dengan yang lain, Bu Risma, Ganjar Pranowo, atau siapa gitu? Pengen yang tegas. Katanya Ahok itu galak orangnya. Tegas, bukan galak. Tegas, konsekuen. Nah, kalau misalnya Ahok yang dijadikan calon presiden pada 2024, nah, bagaimana? Pas, dia pokoknya dia bersanding sama Erick Thohir. Nah, yang jadi presidennya yang mana nih? Mana-mana boleh. Oh gitu, ya. Cocok dua-duanya gitu? Cocok kerjasama antara Messi sama Ronaldo lah istilahnya. Messi dengan Ronaldo ya. Gitu? Oh, mantap.